Selama pandemi COVID-19 telah banyak merubah perilaku masyarakat. Kesadaran masyarakat berperilaku untuk hidup sehat kian semakin meningkat. Salah satunya dengan berolahraga. Meski terus-menerus berolahraga di dalam rumah, terkadang menimbulkan rasa bosan, sehingga berolahraga di lapangan terbuka pun menjadi pilihan. Meski cuaca mendung di lapangan golf driving range kilometer 7 Tanjung Pinang, tak menyurutkan para pemain golf untuk melakukan olahraga, sekaligus menyalurkan hobi bermain golf. Sepman Purba, pecinta olahraga golf, yang sangat menggemari olahraga yang menggunakan stick ini. Olahraga ini juga sangat penting dilakukan untuk menghilangkan stres setelah menuntut masyarakat harus di rumah saja. Ditambah lagi di masa pandemi COVID-19 saat ini, menjaga imunitas agar tidak stres. Bermain golf di lapangan terbuka dan terpancar sinar matahari juga bisa membantu dalam peningkatan imun tubuh. Meski berolahraga di masa pandemi COVID-19 harus tetap menjaga protokol kesehatan serta mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena golf ini tidak memandang umur. Kalau bola kaki kan jelas umurnya terbatas karena menggunakan fisik 100%. Kalau golf ini adalah merupakan seni olahraga untuk membina karakter pribadi dan basic ya untuk mempertahankan kebugaran diri agar kita tetap bisa semangat. Ya, tidak harus berolahraga golf, tetapi kebetulan kita mencintai dan gemar hobi kita di golf. Itu saja sebenarnya motivasi saya, makanya saya pilih olahraga golf. Golf kerap diidentikan sebagai olahraga yang mahal dan hanya bisa dinikmati segelintir orang. Wajar saja, sebab selama ini yang bermain golf rata-rata adalah kelompok yang mapan seperti pejabat atau pembisnis. Namun ternyata tidak. Masyarakat bisa datang ke driving range di kilometer 7 Tanjung Pinang untuk belajar teknik bermain golf secara dasar, dan ada banyak senior golfer yang siap berbagi pengalaman serta ilmu di sini. Untuk soal biaya jangan khawatir, karena stigma golf hanya untuk kalangan berduit kini telah bergeser. Sebab hanya dengan Rp70.000 Anda bisa mendapatkan 100 bola golf untuk melatih pukulan Anda. Zuprianto melaporkan dari Tanjung Pinang.